Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan main catur online 5 menit. Di sini saya akan mempergunakan pertahanan Sisilia atau Sisilia Naga. Ini tergantung dari varian yang dimainkan oleh putih. Kalau memungkinkan, baru diarahkan ke varian Sisilia Naga. Ini adalah pertahanan favorit saya untuk menghadapi bidak depan Raja E2, E4. Saya selalu memainkan langkah-langkah textbook di pembukaannya. Itu artinya, sahabat catur boleh juga memainkan langkah-langkah ini. Semakin banyak menonton partai-partai seperti ini, maka sahabat catur akan hafal dan mahir langkah-langkah terbaik dalam pertahanan Sisilia atau Sisilia Naga. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghancurkan putih dengan pertahanan Sisilia atau Sisilia Naga. Saya pertama lawan pecatur Indonesia. Thank you.
Partai kedua lawan pecatur Malaysia. Thank you.
Sahabat catur, itu tadi dua buah partai catur online 5 menit dengan mempergunakan pertahanan Sisilia Naga. Semoga partai-partai ini bisa menginspirasi Anda yang suka pertahanan ini. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pursuit atau langkah berulang. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda sudah menonton. Sampai jumpa.